kalau enggak ketawa tadi berhenti. Oh, tangannya gini aja. Ayo menari juga di sana, menari di sana. Wow. Assalamualaikum. Di situ dong, kisbahnya. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Shihab dan Shihab. Tapi kali ini Shihab dan Shihabnya akan format yang berbeda. Mulai sekarang teman-teman bisa ikut gabung di Shihab dan Shihab, bisa ikut tanya atau bisa ikut minta pendapat Abi. Teman-teman bisa tinggalkan komentar dan nanti pertanyaan-pertanyaan itu mudah-mudahan bisa kita jawab di tiap episode Shihab dan Shihab. Sekarang saya lagi di rumah Abi. Saya beruntung karena tinggalnya dekat sama rumah Abi. Dan bukan hanya saya, tapi kakak saya, adik-adik saya, semuanya kita tinggal bersebelahan. Jadi setiap kali ada waktu luang, pasti selalu ngumpulnya di rumah Abi. Saya mau nunjukin berapa dekat sebetulnya rumah saya dan Abi. Betul-betul hanya lewat jalan belakang beberapa langkah. Nah, itu rumah saya. Ceng-ceng, ini rumah Abi. Benar-benar sebelahan kan? Rasanya kalau nggak ke rumah Abi dan Mama sehari itu ada yang kurang gitu. Tuh, lihat deh. Abi lagi duduk. Nah, ini aku lagi di ruang keluarga. Hai Abiku! Hai. Seperti biasa Abi dengan sarungnya. Biasanya samping Abi juga ada teh tuh. Teh dan sarung, itulah Abi Quraisy. Kami tuh keluarga besar. Teman-teman bisa lihat tuh foto-foto keluarga. Saya bersaudara 5 orang, 1 laki-laki, 4 perempuan. Dan keponakan-keponakan saya tuh banyaknya cewek-cewek. Krucil-krucil, saya mau tunjukin tuh. Krucil-krucil ponakan saya. Hai. Hai. Coba kenalin dulu siapa ini satu-satu. Nama aku Nuha. Nuha umur berapa? 6. 6 tahun. Kalau aku namanya Naziha, aku umurnya 8 tahun. Kalau aku namanya Naira, umurnya 5 tahun. Kalau ini? Namanya siapa? Namanya siapa? Kok malu? Nah, ini kakaknya. Naik kakaknya Nawa. Kalau Naziha, kakaknya Nuha. Tapi ini Mami Nana panggilnya Nuna. Iya kan? Nawa? Tuh, Nawa suka malu. Padahal sebetulnya Nawa seneng tuh kalau main video. Tapi sekarang lagi malu. Jadi karena lagi ngumpul sama rame-rame sama cucu-cucu, saya mau ajak teman-teman untuk dengerin pertanyaan dari ponakan-ponakan ke Jido atau ke Habib. Jido, kan Allah ada, tapi kok kita nggak bisa ngeliat? Iya. Iya, iya, dengar begini ya, kita lihat dulu. Oke. Di luar ada kucing ya? Iya. Oke. Kalau kamu di atas dengar ada suara kucing, tidak lihat dia, kamu tahu ada kucing atau tidak? Dengar suaranya aja sudah tahu, iya. Iya. Oke. Allah begitu. Allah ada, kita tidak bisa lihat, tapi ada nih, ada matahari, ada bulan, ada kamu nih, ini siapa yang bikin ini? Siapa yang ingin? Itu Allah. Kenapa kita tidak bisa lihat? Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Nah, bisa lihat itu lampu itu di atas? Bisa. Kamu lama-lama? Silau? Iya, silau. Kalau lihat matahari? Silau. Lebih silau lagi? Iya. Nah, Allah itu terang, lebih terang dari matahari. Jadi dia ada, tapi kita tidak bisa lihat. Karena mata kita tidak mampu lihat. Tapi dia ada, matahari ada atau tidak? Ada. Apanya yang dilihat? Cahaya. Ya kan? Iya. Tapi mataharinya tidak dilihat. Dilihat. Itu cahayanya yang dilihat. Cahayanya pun kalau kita lihat, silau mata kita. Apalagi kalau Tuhan. Wah, terang-terang. Tidak bisa lihat kita. Karena mata kita tidak kuat lihat.
sebenarnya dia ada. Kalau pakai kacamata itu juga nggak kuat ya Habib. Sina Allah bawa kacamata itu nggak saking terangnya Allah, kalau pakai kacamata juga nggak bisa kelihatan ya Habib. Bisa nggak Habib? Iya. Tidak bisa dia. Nggak bisa kelihatan saking terangnya. Saking terangnya. Ini terlalu terang. Nah terus satu lagi tadi di tadi tanya. Sekarang begini, matahari itu satu atau dua atau tiga? Satu. Ada di sini cahayanya? Ada. Di luar? Ada. Di Jakarta, di tempatnya Habib Makassar ada nggak? Ada. Kok ada di mana-mana dia? Soalnya kalau masih panas ada mataharinya. Nah, kalau masih panas ada mataharinya. Kalau tidak ada, masih ada juga. Tetapi karena gelap, kita tidak lihat. Soalnya awalnya nutupi. Nah, bagaimana Nayo? Soalnya ada bulan sama. Ada bulan. Cahayanya matahari diambil oleh bulan, dia kasih kita. Itu bulan tidak ada cahayanya. Itu dari cahaya matahari. Jadi baik siang maupun malam ada cahaya matahari. Ya kan? Kalau gelap ada cahaya bulan. Hah? Matahari selalu ada. Tuhan lebih dari itu, karena Tuhan yang menciptakan matahari, Tuhan yang menciptakan bulan. Ya. Kira-kira mainanmu itu ada yang bikin atau tidak? Ada. Kalau anu ini dunia ini ada yang bikin atau tidak? Ada. Siapa? Allah. Ah itu. Walaupun tidak dilihat, ya kan? Ya. Memang biasanya keseharian di keluarga chef seperti ini, sering kumpul sama Jido. Biasanya kalau sama Jido ngapain aja? Jido, kenapa sih kalau sholat 5 waktu?